Nio kaitin bahwa buat zona kuning. Namun dia dia perlu bukan kuning, dia bukan merahnya tu ada dia buat dia boleh medis. Ada dah nak bunuh, ada boleh dia dulu. Kerja kat kuning, kerja kat merah, kerja kat hijau, kerja kat kelabu yang harus sama. Jadi kita mau apa hanya boleh dari PKI. Tujuan awal Al-Quran yang baju, tujuan Nasrani, tujuan Yahudi Al-Quran yang baju. Makanya alhamdulillah saya memberi apresiasi kepada pemahfil-pemahfil Al-Quran. Adakala akil Al-Quran yang sudah tertulis dalam masalah, cuma masih ada dalam kotak orang kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukurulillah, wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Puji syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita telah berkumpul dalam ruangan ini dalam acara TV penuh. Mudah-mudahan Allah selalu menghidayahkan dan berikan kekuatan maunah kepada kita semua sehingga kita ini diterima oleh Allah sebagai hamba di dunia, pula Allah menerima kita sebagai hamba di hari kiamat. Selamat salam kepada khatamin Nabi, Nabi yang sangat kita cintai, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada umat mukminin radhiyallahu anhu. Yang mulia Abi Yadani yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang mulia Bapak Asisten Pak Kepala Dinas Syarikat Islam, Pak Kepala Dinas Dinadaya, yang saya hormati yang mewakili kami Raja Besar, yang saya hormati pelatih, juri, peserta semua yang dicintai Allah Tuhan Maha Ta'ala. Alhamdulillah kita tak lama lagi akan berangkat ke Benar Meriah. Tujuan ingin mengumandangkan kalam ilahi. Beda mungkin acara-acara lain, ada perlombaan dangdut, perlombaan rock dan pulau, perlombaan-perlombaan lain, tapi kita sabakah tidak ada Al-Quran yang memang bahwa Al-Quran ini mukjizat. Dikatakan Nabi dalam Gua Hira, Allah memutuskan kepada Jibril menurunkan ayat yang melalui Jibril hanya Al-Quran. Kalau yang langsung namanya hadis qudsi. Karena dalam hal ini yang kita baca ini Al-Quran, makanya tentu langkah awal kita harus tawadhu, merendah diri di hadapan Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini membaca kalam-Mu, ya Allah. Berikanlah kepada lidahku ini tepat kepada sasaran makhrajnya. Andai kata yang kami baca ini ada kesalahan, ya Allah maafkanlah, bukan kami sengaja, tetapi itulah kemampuan kami. Baca Al-Quran, makanya dibalik-balik dulu hanya baca Al-Quran. Ya cerai na rumah anak Tuhan, ada rumah, ada desa yang tidak punya Al-Quran. Kalau ada orang meninggal, punya ke rumah orang lain. Nenek, ada Al-Quran tidak di sana? Orang tua saya lagi keadaan sekarang, tolong baca Al-Quran, karena kami tidak punya Al-Quran di rumah.
birun mohon aku lah. Nego tengah tengah ni awak tengah padam. Hai kau ni dia dia ni awak. Kau hanya baca benar lah. Ini baca tak kuat dah nak. Mungkin benar kuat. Quran ini selalu diotak-atik oleh Yahudi kaum orang Daris. Hanafi punya diolah. Mereka membuat penelitian sehingga di mana semangat juang orang Muslim. Rupanya dalam Al-Quran, maka Quran ini harus dimusnahkan. Ini hati-hati PKI kan membayar. Itu kita juga karena ini lalu sudah bukti. Tadi kita mau bukti ya. Sudah bukti. Nah PKI tujuan awal Al-Quran yang baju. Tujuan Nasrani, tujuan Yahudi Al-Quran yang baju. Makanya Alhamdulillah saya memberi apresiasi kepada pemahfil-pemahfil Al-Quran. Adakala hancur Al-Quran yang sudah tertulis dalam masalah, cuma masih ada dalam kotak orang kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah yang menghilangkan penghapir-penghapir Al-Quran sebagai bintang di dunia ini yang disaksikan oleh para malaikat yang ada di langit. Makanya tawadhu para peserta dan hadirin rahimah dan jangan itu orang iba barang, iba barang itu iba iba itu iba itu punya ada itu mana? Iba aku di iba enam dah, iba enam dah ayamnya tu. Tapi buat Quran harap ya, penting ada kemauan tak? Yang penting, kalau ada kemauan, kemampuan akan ikut sendiri. Pokok kemauan, menyana kemauan. Nah, dengan orang kawin anak kemauan, menyana kemauan merindah kecil tebo tipe tebo. Menyana kemauan naja raga. Tanya punya jadi, insya Allah di benar meriah Aceh besar kita bersinar sebagai benar bersinar. Pakar. Kanyo kalih tradisi kalih ikut belahnya pokok bina umat nah jika kau hanya dengan hamba Allah tengok dapat cukupkan cukup kita yang habisnya lah tengah mangat dan dari kerop kan cukup kaitu nila cukup tengah belum ketegur ya Allah hanya ada mangat tak sekiati mengenai cukup baik. Kau kena kenal lagi, soalnya kau kenal kan? Kenal lagi, kenal namanya. Dengar tapi kau kok belum kena salah, Allah yang belum dah. Yang baik semua, menyenangkan kemauan insya Allah, apalagi terhadap kemauan dan kemampuan, masya Allah. Lurah saya yang kata pun empat pun kemauan. Nanti ada mana karena pengilah bilang untuk membaca akalnya. Hanya istilah itu. Hanya istilah mundur. Iku atrek, ring. Iku atrek, lah. Yang lain, wajud. Lah, iku atrek. Dari kira Allah, kita. Nah, haji, dia tidak ada. Dengan itu, kamu tahu. Kamu tahu, kamu dengar. Dari harga itu, wujud, belum buat itu. Ini kena dulu Allah. Dari kira punya. Syukur kena yang macam lama saya pandemi macam buka tu biasa. Lama saya pandemi lama saya apa ada masa corona ya. Nio kaitir bawa buat tu nak kuning. Nampak dia dia malu bukan kuning, dia bukan merah yang tu ada lalu ada dia boleh manis. Ada dah nak bunuh nak boleh dia bunuh. Kerja tak kuning, kerja tak merah, kerja tak hijau, kerja tak labu yang ada besar. Jadi kita mau wabahnya boleh dari. Dalam kehidupan pandeminya wabah-wabah yang virusnya kayak nali di negeri ini yang ini akan hukum ya Allah. Tapi hanya disadari ini hukum hukuman Allah. Nah wabah itu,
Kaya ba'udah yang bukan anggap oleh Allah menamru. Kita mau lalat, lalat binatang hina, kita mau lalat hidung menamru. Payah dipeh-peh ulayah ni, payah hijau bati, kok-kok bati dikorek-korek odak. Yang ba'udah wabah yang paling hina, bukan oleh Allah, yang jir dapok di kita. Pinginnya seperti namru. Mengenakannya mati namu. Awal terkena wabah urung benua ya Rabbana ya Rabbana ba'adna minal bala minal ta'am wa ghairihi min kulli mardin muskila. Dia berjenuh ya Allah bala-bala mardin muskila bala-bala sakit yang muskil sakit-sakit yang aneh termasuk daripada wabah. Doa tapi Quran ya Allah berbarakatil Quran yang karim dengan berkat Quran ya Allah, dengan berkat kalamnya ya Allah yang menjadi ijek dan ijek ubah begitu dulu penyakit itu tidak ada ya Allah obah dan rotamu bak dan menurutnya saya menangani tadi pakar ini yang rotam tak kalah di Quran ya Allah di perintah di Raja ubihnya ulu ngampung harus baca Al-Quran tiap rumah sehingga wabah yang berangkat menentang taat kanduk artinya tanakut bainahma menentang antara suhu Al-Quran dengan suhu dengan suhu wabahnya, dengan suhu penyakitnya, maka diperintah disunatkan kepada raja untuk memerintahkan kepada seluruh rakyat untuk membaca kalam ilahi di tiap-tiap rumah itu penyakit menghilangkan penyakit usaha daripada kita untuk menghilangkan penyakit. Tidak ada apa-apanya masker, tidak ada apa-apanya jarak jaga jarak, tidak ada apa-apanya cuci tangan. Kalau itu semua tidak diberi kekuatan dari Allah pada masker. Pakai masker 6 lapis, tengok muka kini. Jaga jauh jarak, jaga jarak, silakan jangan jarak. Akan jangan jaga jarak, suami istri, insya Allah tidak ada anak ke depan. Baik, yuk mawina, perintah. Bupati, perintah wakil bupati, kita jaga jarak. Nyanyi, dari Imam Nasah, dari Imam Nasah, dari Imam Nasah. Kakemah dunia nanti betul kena jaga jarak nyahana juga jaga jarak mungkin itu mungkin ada penyakit mungkin itu mungkin ada penyakit hai kan mungkin itu mana penyakit tinggal minggu dan orang-orang habis juga apa kata karena kata untuk perawat kadang ada yang berkata cuman ada juga yang kau kena penyakitnya kaki kata ini kita lalu dihidup yang kaya penyakit menyatau hanya penyakit nah yang itu wajib penyakit dia yang itu yang wajib penyakit. Ija ditama, ibarata, ibarata, ditama. Lagian, maka oleh karena demikian, wahai generasi penerus, kamu akan duha, abijai akan duha, bajai kamu akan mencum kabia kapan, akan mencum jarak kabia terendah, tunggu waktu, lampu kuning kahu, jengai hu, lampu merah, menghadap Allah. Bak kata-katanya aku, bukanya kalau tidak ikhlas budi dati. Badon-donyo tahu rumah tak pegah sikret bau tang ba mak sikret ba ayah nyen mudulih dalam Al-Quran wa qad rabbuka la ta'udu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana berbuat baik kepada orang tua mak ayah lun urunyo mudah-mudahan baik dia keracun bagi ron lun baik dia penyakit bagi ron mak eh ayah berdoa tolong buat yang baca Al-Quran. Nembunga tulung kikra ilih semayang. Ya Allah hanya ilung puji penghafal Al-Quran. Ya Allah hanya ilung puji tengah tengah mana surat Makiyah, mana surat Madaniyah. Bui tengah sebabun asbabun nuzul. Ya Allah buka pintu, ya Allah Allah dah alayna abwa wal ulum wal buhu. Guru cik kemudungan ilih semayang. Ya Allah nabriya nilungnya bagi keracun. Siap dua kenyataan bahawa Allah ketika ada hari yang boleh dan salihah. Nyur. Maka dia yang mandu insya Allah menjadi penawar bagi orang tua. Menjadi obat bagi negara. Bandung dia. Jika jilat-jilat. Gunung kekurangannya akan pura-pura. Siap kebutnya Quran. Maka oleh karena demikian. Wahai saudaraku sekalian. Kamu yang hanali kata wadah nak berangkat kabia-bia kapal cuma nak doa kamu tengah bila kamu yang habis
bila abdi abih najirul lain abih cikrek kamu nak kaya Allah maafkanlahu warhamhu waja'alil jannata maswana wa maswahu nyan kamu kujud kamu jalan ke surga ya Allah kurunya orangnya kurunya kecil Allah dibuka ilham ya Allah bak mak purno baca doa bak ayah purno baca doa Allah waja'alna waj'al awladana min ahli al-ilmi wal khair wa ta'arifi ya rahamar rahmi Allah waj'alna jadikan ilmu ya Allah Allah waj'alna waj'al awladana nukujin ani ulung mandu ya Allah min ahli al-ilmu daripada ahli ilmu wal khair dan ahli kebaikan ya rahamar rahmi hayya maha mati lagi maha penyaya nyan tabi ba abah ma nyan tabi ba abah ya insyaallah kita ini menjadi generasi yang baik ke depan bahagia dunia bahagia akhirat insyaallah jadi baik gede-gede baca Al-Quran mengaji kerja rekening tengah lebih ya cek lebih ya gitu Allah muka kot lebih ya dengan lebih Al-Quran muka kok ya kam tamah tamah huru dah ikut muka abah nah kali ini gagak cek nah jangan lain hal lain dari yang mudamah 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 insyaallah lun yakin dan yakin utara kalinya punya dunia kali ya semangat tiga apalagi nya kata biru trip kata dia merenang kamu dia lihat merenang gara-gara anak pandemi ya kata dia merenang insyaallah lun dua lagi kita akan cek undangan yang kedua punya diri nanti yang kedua oleh karena demikian dondor nyawinya menajik sampai pedah-pedah semangat pada naurin yang lainnya cukup dari tadi gop-gop kita yang kedua aku di makan pun tu beli gerunya orang dia kena jadi yang nyong bersama yang di mahati kena dia akhir mahati aku mana aku layar nyanyi menang muda-mudanya kaya ada roh kibar yang dikurna Nabi kibar yang dikurna oleh urut kaya kibar yang dikurna oleh binati kita menang kaya budi insyaAllah dia mencet puah dia memang kera Al-Quran dia memang puah yang betul itu ada yang hanam dikrek salah yang Rasulullah nak kerah tujuh, nak kerah tujuh, macam-macam habis-habis, di kita yang mau ngomong habis-habis dia juga ha. Sambil-sambil, nak sambil-sambil dengan anu doa di dia juga dihidupi, habis-habis kita dulu tinggal tanah dia tau tapi tanah dia tau cina kanya, nak kanya wajib dalam Allah, wa'ala timam tapi insyaallah mudah-mudahan dengan berkat dengan yakin bahwa Al-Qur'an yang mengalami Allah yang dikirim kepada Rasulullah mudah-mudahan lidah yang diberi lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang bubut benar dengar ke selawat saya selalu benar. Masyaallah suara luar biasa. Luar biasa terharunya. Selawat God dan juga insyaallah mudah-mudahan dalam kehidupan saya juga punya yang diharap dan berarti kamu berarti kamu nawara di kamu pun lebih yang kali juga kamu hari ke punya lu kali juga kali kamu enak kali juga kamu hari ke rendah tau kau siap kamu nak dari sekar itu mulai kamu jadilah kita orang yang syukur kenalah diri itu malam yashkur ala ni'mahi berangkat tu hanai syukur dari ni'mat lu malam yadza ala kata ijad hanai tenang dari adran lu keluar fal yakhrut tatas sama tebit yu langit lu fal yadlu rabah jiwa yang tak Tuhan lain yang akan lu ke ajaman hanya dengar ke hukum Allah hanya dicukur dan dihalimah Allah demi dia bilang itu kaya itu dia bilang itu kaya pukat kalau yang itu berapa siwa kami tak Tuhan lain yang kalau kami tak Tuhan maha itu menandah bahasa kata hari jadi mudah-mudahan Allah Tuhan wa ta'ala memberi kekuatan memberi kesehatan selamat berjuang sungguh-sungguh insyaAllah menyawa sungguh-sungguh insyaAllah akan jadi hanya jadi kau tengok jadi yang guru ini dia panggung kalau mana ada panggung kita kalau baik kalau baik kata lu ini beda main ada panggung main tinju dengan panggung dengan panggung sama kah beda panggung tinju kah mana
hidung tengah ulangin, darah hijau, dada pada roku, tiga buka, dada pada roku, tapi itu kepantun. Jadi beda, makanya hanya kala menang tidak menang, dan tak perlu kedua sama hakim. Penting, saya berusaha terhadap diri saya. Usaha. InsyaAllah, mudah-mudahan, luar yang kalian wajah-wajah. Nyonu wajah-wajah, wajah semangat luar biasa. Semangat hadir di dunia. Mungkin yang nyonu ini luar terbaikat. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi luar jadi yang berat. Dan menjadi nasihat. Andai kata tanya jeruk, punya jeruk, diterima. Menyana jeruk, nubuh, baga-baga. Mudah-mudahan dia bandungnya, ukhuwah, salamiyah, saling tegur, saling sapa, saling penyak, penyak sedihlah mana, bukan nyacara-nyacara, tapi tak sarang. Yee, hirailah. Macam yang lain tu? Yang kau cari yang? Ya, cakap mana dunia? Ya, ambil cari yang cakap, tak apa-apa, kurung keruan. Macam-macam lah, boleh kita kena maju. Hanya dia cakap cina. Bahagia oleh iman tu, ya mana? Jika lagi yang nanggur, kamu ni, nanggur tak dia maju. Dan dia bacaannya itu dekat jadi nyawa bau bukan bau rah. Inohan hanya terula, karena kaya dia corona apa yang jalan kaji hafal. Nah, kaya dia corona kamu naya. Dan dari we, dari we, kalau mudah bawa we. Jadi nyawa dah jadi kata pegang. Mudah-mudahan terhadap Tuhan itu wujud ke mujahid di dunia menjadi mujahid di akhirat kita mujahid di hari akhir kiamat. Mujahid dalam baca Al-Quran, sungguh-sungguh baca Al-Quran yang kita baca itu tahwila sebelum membaca wudu, mudu, tawadu. Nah, ini insyaAllah akan terbuka ilham ya Allah. Mudah alina huwa wa ma'lum wa al-bu'umma surah alina dengan ucapkan bismillah alhamdulillah Allahumma atil alayna wa alaikum rahmatah wa salamat dan wa kuat dan wa sahadat pelaksanaan pembinaan titik penuh dengan resmi kudanya buka hasbunallah menyakuan wakil menyakuan mamla wa rahmat nafir wahdina ila sirati mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.